Kat mana letak ubat itu? Dekat atas ni. So, saya letak sini. Kat kuku tu kan? Salah, dia kena letak kat dalam ni. Dalam bawah tapak ni, dalam lubang tu. Dalam lubang ni, ni yang bawah ni. Yang ni, yang dalam ibu ni, dalam kat daging ni. Sebab kalau kita letak kat kuku ni, kuku ni dah rosak. Dia berpunca jangkitan kuma ni ke dalam ni. Dalam ni, dekat tapak ni, lebih je boleh. Ini yang ni nama dia bilbit. Yang ni nampak ni nipis kan? Yang ni nampak tebal kan? Yang tebal ni sebenarnya adalah dia jangkiti kuman fungal. Fungal ni yang menyebabkan pertumbuhan kuku itu menjadi buruk ataupun rosak ke macam hujung. Jadi kalau kita letak di hujung ni tak guna sebab yang rosak tu memang dah rosak. Boleh letak di hujung tu tetapi kena letak di dalam. Di dalam lubang tu. Dalam tu, masuk dalam tu. Masuk di dalam ni. 5 pun 2 bulan hingga 3 bulan baru boleh nampak kesannya. Sebab kuku baru akan tunggu dalam masa 2 hingga 3 bulan untuk kuku kaki tangan. Kuku kaki yang 3 hingga 4 bulan. Jadi kita kena tutup, letak sama-sama. Kuku ni akan ke depan dan makin ke depan. Dia akan mati dan hilang. Jadi yang ini akan tumbuh menjadi yang baru. Jadi boleh titik di depan juga tapi jangan lupa di sini. Sebab ibu dia yang dijangkiti. Tapak tu. Nanti dia akan menjadi nipis seperti ni. Kalau tak rawat ni lama-lama nanti jangkit, dia akan menjangkit ke tempat lain. Lepas tu kalau kita membasuh baju-baju, basuh pinggan semua kan, mandi, cepat-cepat keringan ni. Kita banyak kerap basuh main air, dia lebih cepat dia jadi semula. Untuk siapa-siapa yang ada masalah jangkitan kuku yang kerap dan banyak, kuku cek kencing manis. Orang yang kencing manis sedang ada jangkitan kuman fungal. Bukan dekat kuku, kat badan, kat bahagian sebab sulit dan bahagian-bahagian lain juga sedang dapat infeksi fungal.